kepada 10 desa dari Bupati Seging. Cukup yang lain. Kedua, Bapak Surati Jakarta. Sekda 2. Ketiga, Bapak Sumarsono Sendro. Silakan. Unit dari Bank Jateng 1,5 M dengan indeks 15 juta sesuai dengan indeks provinsi. Kalau BSPS itu 20 yang dari DPR RI. Sekarang disajikan pun BM-nya dinaikkan. Jadi sekarang 15. NPR-nya masih 30.000 sekian. Itu kendalanya apa? Kendalanya 30.000 sekian langsung itu banyak. Kita fokus untuk mengentaskan di kemiskinan ekstrim terlebih dahulu supaya gak rasanya keuangannya menikir dituntaskan. Di kemiskinan ekstrim itu ada sekitar 1.500 ya, RTL. Karena kan tidak semua, ada beberapa desa yang masuk di kemiskinan ekstrim, termasuk kalau desa Tumis itu salah satunya adalah tujuannya untuk nanti dari Basnas 100 unit, dari ini lagi 500 unit lagi. Padahal yang di desa Tumis kemarin di 3 desa itu ukuran, aku lupa tahun depan apa wae, ada 3 desa nanti tanya Dinsos, tempat asisten 1 itu totalnya ada 1.900 sekian rumah yang harus diperbaiki. Nah, kita setelah digatok-gatok, baru bisa dari APBD 100 unit, dari Basnas 100, dari CSR Bank Jateng 100. Terus nanti saya nggak tahu, saya mungkin akan membuat sebuah malam kebangsaan, meminta para pengusaha, kan kita banyak PMA ini, untuk bisa turut berkontribusi nyata kepada pemerintah kabupaten. Bu, untuk yang... Oke, nanti minta data DPMPTS mulai dari Sambung Macan itu sampai Ngerompol, Masaran. Bu, yang desa Tumis yang sebelumnya yang sudah dilaksanakan itu tuntas nggak untuk permasalahan RRH? Seperti masih yang saya sampaikan tadi, ya. Ada yang tidak tuntas karena diberi bantuan nggak mau. Ya, bukan tanggung ya, mereka kan memang stimulan itu nggak bisa menyelesaikan semua, harus ada dana juga yang mereka sediakan. Sementara yang masuk dalam kategori sangat-sangat miskin itu mereka tidak mau. Nah, yang seperti itu misalnya benar-benar emergensi, pasti kita akan mintakan kepada perusahaan. Tapi kalau dia tidak bisa juga, nah itu masalahnya. Makanya tidak selesai itu gara-gara salah satunya. Gawane rusun wae. Susah. Enggak mau. Mau bidai lah mau. Film mah dewe. Iya, enggak mau juga itu. Kenapa sragen enggak mengusulkan rusun juga? Karena kita enggak lazim di sini tinggal di rusun. Rusun. Kita enggak lazim. Terima kasih banyak. Untuk anggaran 2023 ini berapa mas untuk tuntas apa tuh lah, nganu khusus untuk RPLH. Oh, RPLH. Jadi kita ada beberapa dari BSPNS, PRG Provinsi, Pusat Daerah, APBD, dan juga dari CSR beberapa perusahaan dan PMA, mungkin juga ada dari berita-berita itu. Total nantinya sekitar 600-an. 600. Itu harapannya BSPS yang terbesar. Di BSPS di Jawa Setelah Perumahan Sederhana itu kita mengajukannya 1.100. Tapi berdasar tahun-tahun kemarin itu di angka 400-500. Cara mengajukan warga yang ingin rumahnya direnovasi atau didandani ini gimana?
melalui desa bisa. Melalui desa. Kami bisa dan kami selalu proaktif. Persyaratannya? Persyaratan biasa, DTKS pasti di sana. Terus nanti kita lihat kemampuan juga dari personalnya dan juga kita adakan verbal ke lapangan. Susah karena itu tadi yang saya sampaikan ini kemiskinan struktural berarti nambah menurut iya tahun kita gambaran tahun kemarin kita ada sekitar 30 ribu juga PNA yang harus diperlukan totalnya 1,5 miliar untuk 100 orang RTLH yang tadi sudah dibagi di berbagai kecamatan. Ini RTLH yang survei segala sesuatunya di tahun 2021. Untuk pelaksanaannya sebenarnya 2022, tapi karena ada suatu hal efek kemarin baru terlaksana di 2024 ada lagi? Belum ada keputusan. Tapi kalau untuk CSR yang lainnya, insya Allah di tahun ini ada yang untuk tumis biasa, pengentasan tumis. Tapi juga itu kalau itu kita serahkan ke bupati. Oh. Jadi yang menentukan di mana nanti pengentasan kemiskinannya ibu bupati seperti kemarin yang sudah jalan. Bantuan untuk tumis itu jenis seperti apa ini, apa bantuan usaha modal atau apa? Jadi itu bantuan CSR 1 miliar untuk pengentasan kemiskinan. Jadi bahan jatengnya kita penyerahannya ke bupati. Nanti bupati monggo itu menjadi ranahnya bupati, apakah untuk pengasih dalam konsep seperti apa kita ya haknya sepenuhnya jadi bupati.